Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never raise it. Baiklah, kita lihat rangkaian cahyana untuk bisa memberikan hukuman atas. Piala AFF U19 2022 akan terhelat di Jakarta dan Bekasi pada 2 hingga 15 Juli 2022. Merujuk hasil drawing yang dilakukan pada Kamis 9 Juni lalu, Timnas Indonesia U19 berada di grup neraka. Skuad Garuda Nusantara satu grup dengan tim kuat lainnya, di mana menempatkan Timnas Indonesia U19 ada di grup A, bersama dengan Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Myanmar. Namun, Timnas Indonesia tidak gentar menghadapi para tim-tim kuat Asia Tenggara tersebut. Apalagi dengan tambahan pemain keturunan, skuad Garuda Muda diprediksi akan melaju jauh di turnamen ini. Diperkirakan ada 3 pemain keturunan yang akan membela Indonesia di Piala AFF U19 tahun ini. Di mana untuk saat ini Jim Krok dan Kai Boham yang berpeluang besar main untuk Timnas Indonesia U19. Hal tersebut diketahui dari unggahan ayah Jim Krok di Instagram @krok_trapet yang menunjukkan putranya dan Kai Boham ada di bandara. Dan di sana mereka pergi lagi, selamat bersenang-senang, lalu memberikan emotikon bendera Indonesia. Tulis ayah Jim Krok. Keberadaan emotikon bendera Indonesia seakan memberikan kode bahwa kedua pemain muda itu akan menuju ke tanah air. Meski belum diketahui pasti, kolom komentar unggahan itu sudah diserbu warganet Indonesia yang bersemangat menyambut Jim Krok dan Kai Boham. Jim Krok dan Kai Boham sendiri sebelumnya sudah pernah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Prancis, di mana itu terjadi setelah Timnas Indonesia menyelesaikan turnamen Toulon Cup 2022 yang berlangsung di Prancis. Namun, saat itu tidak hanya ada Jim Krok dan Kai Boham dalam latihan Timnas Indonesia U19. Pemain keturunan lainnya yaitu Max Christoffel juga ada dalam latihan tersebut. Sementara itu, melihat skuad Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain Eropa membuat Vietnam pun ketakutan. Ketakutan tersebut diungkapkan oleh salah satu media besar Vietnam, yakni Tetau 24/7. Tetau 24/7 memuat laporan soal misi ambisius Timnas Indonesia U19 untuk jadi juara. Di mana dalam satu artikelnya, Timnas Indonesia U19 disebut siap menghancurkan Timnas Vietnam U19 di gelaran Piala AFF U19 2022. Selain itu, media tersebut juga menyebut Timnas Vietnam U19 cukup waspada dengan langkah Timnas Indonesia U19. Bahkan mereka juga menuliskan agar Timnas Vietnam U19 segera melakukan perombakan di Piala AFF U19 2022 ini. Di sisi lain, Piala AFF U19 ini juga merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U19 jelang mentas di Piala Dunia U20 2023. Dan semoga dengan bergabungnya pemain keturunan akan lebih meningkatkan level permainan Timnas Indonesia.